لله شهيدا وأصلي وأسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Saudara-saudari besar, Amiruddin Syahri, Saudari Fadil Nasidik, Menteri Pendidikan, Datuk Seri KPPA dan pegawai KP Pendidikan dan rakan-rakan semua, dan Panglima NUTP Saudara Aminuddin Awang dan seluruh keluarga NUTP, saya ucapkan terima kasih atas kesudian memberikan kesempatan saya balik ke rumah asal. Saya seperti mana sudah tahu, saya baik luar universiti, asaskan sekolah untuk anak-anak miskin, dan kita beri peluang mereka masa itu tingkatan 3, 5, tingkatan 6, dan kerana sekolah itu diasaskan untuk membantu anak-anak miskin, ramai teman-teman saya di universiti yang buat master dan pensyarah bantu, terutama waktu petang dan malam. Dan sepanjang kerjaya saya dalam kerajaan, di antara tugas yang saya sangat hargai dan maknanya mengesankan dan memberikan suatu semangat dan dorongan ialah sebagai Menteri Pendidikan, dan kerjasama masa itu dengan NUTP luar biasa baiknya. Dan kita perkenalkan beberapa perubahan, termasuk dua skim, perkenalkan jabatan-jabatan baru di sekolah macam penolong guru besar, bahagian pelajar dan sebagainya. Itu semua percubaan yang kita lakukan setelah berunding dengan NUTP. Sebab itu saya ucap tahniah kepada Menteri dan Kementerian Pendidikan supaya mengekalkan hubungan baik dengan wakil-wakil kesatuan. Dan Presiden QPEX dan MTUC pun ada di sini dan dia tahu sikap kita. Dan kepada semua menteri saya sebut begitu, ya. Mungkin kita setuju, mungkin kita tidak, mungkin dapat kita laksanakan ataupun tidak, tetapi engagement itu, rundingan penting, kerana rakan-rakan yang memimpin kesatuan dan khususnya NUTP itu mewakili suara, kalau tidak keseluruhan, majoriti guru-guru. Jadi untuk menyantuni mereka dan cuba menyelesaikan keluhan mereka akan membantu memberikan mereka keyakinan untuk meningkatkan mutu khidmat mereka dan profesion mereka. Sebab itu saya ucap terima kasih kepada Saudara Aminuddin dan rakan-rakan dalam keluarga NUTP yang telah berikan kerjasama yang baik. Dan tidak bermakna kita tidak boleh tegur atau membuat beberapa tuntutan, walaupun style Saudara Aminuddin ini dia tuntutan dia ada cara lembut, tapi dia kadang-kadang cara lembut lebih baik, dia lebih menikam dan lebih mengesankan. Baik, so sudah kebetulan kita sambut masa musim hijratun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ingin kemukakan lagi sedikit pandangan apa kaitan dengan profesion guru. Di mana-mana saya bicarakan, saya tidak mahu terlepas pengalaman hijratun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkahul Mukarramah ke Madinah Al-Munawwarah, Madinatul Nabi yang asalnya Yathrib. Ya, apa kaitan dengan pendidikan? Tidak berlaku hijrah itu tanpa persiapan latihan pendidikan. Ya, seperti mana kita tahu dalam ayat awal Al-Quran tentang qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahir, itu latih. Orang tidak berjuang tanpa kefahaman, dia tidak mungkin meningkat upaya dia tanpa kesedaran dan pencerahan. Maknanya menanam ilmu dan amal, kekuatan iman dan akhlak dan nilai itu ditanam di Mekah. Kemudian bila berlaku hijrah umpamanya sebagai persiapan, dia bukan pindah begitu saja. Yang disebut emigration of the prophet itu bukan perpindahan. Perpindahan itu dengan persiapan. Diutus dua
tokoh besar, seorang yang buta tapi menguasai Al-Quran, Abdullah ibni Ummi Maktum, dan seorang lagi Mus'ab bin Umair yang boleh memberikan pencerahan. Jadi pendidikan itu dalam segala perubahan, tajadid dan islah mustata'tu yang kita sebut itu, dalam hijrah tidak berlaku tanpa persiapan ilmu, pendidikan, pencerahan, penguasaan ilmu. Ini penting. Termasuk soal kefahaman kita, baik orang Islam yang harus faham hijrah dan peranan bukan Islam. Bila saya sampaikan ucapan baru-baru ini di mana, di Kuantan gitu ya, Indra Mahkota, ada salah seorang yang dengar, dia kata, tak pernah dengar, dia kata, dia bahawa hijrah itu berlaku dengan, ya mungkin dengar dengan peranan Abu Bakar Siddiq, seorang dewasa yang ada pengalaman dan kematangan dan ketaatan. Ada anak muda Sayyidina Ali bin Abi Talib dengan kecekalan dan semangat, dengan wanita Asma bin Abu Bakar dengan kebijaksanaan, ya, dan kesantunan mempersiapkan keperluan rombongan Nabi Muhammad, dan peranan bukan Islam, Abdullah Abu Uraiqah. Kita macam mana berlaku begini? Bukan Islam ini, kerana kebetulan dia menguasai logistik perjalanan. Itu sikap kita harus begitu, bukan permusuhan. Dan sebab itu dalam NUTP itu kita selesaikan, bila kita selesaikan masalah, dia selesai guru Muslim, guru bukan Islam, guru Dayak, guru Kadazan, itu kita selesai sebagai satu kesatuan. Bila sampai hijratun Nabi Muhammad SAW di Madinah, apa yang ditubuhkan? Itu umat. Konsep umat itu dua. Satu umat Islam, satu umat Madinah. Dan umat Madinah itu melibatkan penyertaan Islam, Kristian, Yahudi dan enemies pada masa itu. Soal sikap dalam jihad, manakala ada peperangan terhadap pimpinan junjungan besar Muhammad SAW, maka berlaku ketegakan. Dan kalau ada kesetiaan, rukun negara, perlembagaan negara, kesatuan dalam kehidupan, maka semangat perpaduan kita harus kita wujudkan dan tegakkan. Saya tekankan ini dalam konteks hijratun Nabi kepada guru-guru dalam dua aspek. Dan ini Saudara Aminuddin, terima kasih, menekankan juga. Iaitu pertama, memberikan dan menyemai ilmu dan pendidikan yang sangat penting. Yang keduanya, bahawa dia anggota masyarakat yang penting dan sangat berpengaruh. Dan tesis dia, asas pola pemikiran dia, ialah mencari kebenaran. Apa arti kependidikan? Itu assimilation of knowledge, menimba ilmu dalam pelbagai disiplin. Tetapi matlamat akhirnya dalam menimba ilmu itu untuk apa? Untuk menegakkan kebenaran dan kebaikan kehidupan. Sebab itu dibedakan di antara menguasai ilmu untuk menipu. Kerana ada yang mempunyai ilmu dan akhirnya menipu. Ada yang mendapat ilmu, menggunakan ilmu itu mengemukakan kepalsuan. Tapi ilmu bagi kita matlamatnya itu perdamaian, keamanan, keadilan, kemanusiaan, keselesaan hidup diri dan keluarga dan masyarakat dan negara. Ini tugas kita. Jadi dalam konteks hijratun Nabi, dan saya kaitkan dalam profession kita. Jadi kadang-kadang kita tidak boleh sangat rasa tersinggung bila harapan itu tinggi menggunung. Dan saya masih ingat masa saya Menteri Pendidikan, semua masalah, anaknya dadah salah guru, anaknya kurang belajar salah guru, anaknya tak pandai salah guru. Ya, kita terima sebahagian daripada tanggungjawab kita. Tetapi ibu bapa, apa peranan mereka?
keluarga, apa peranan pula. Jadi sepatutnya kita semai kesedaran ini. Tugas guru itu tugas mendidik manusia. Jadi elemen kemanusiaan, maka ada kasih sayang. Nah ini saudara pun pernah jadi murid dulu. Dan ramai guru-guru tahu bagaimana kasih kita kepada guru. Sama-sama sekarang. Kalau dengar guru, guru saya ramai yang tak ada dah. Tetapi baik di sekolah Cerok Tok Kun ataupun Stowell School Bukit Bertajam, atau lama di Malay College Kuala Kangsa, kemudian Universiti Melaya, saya tak pernah hilang ingatan penghormatan kepada sumbangan guru-guru, kerana tanpa mereka tanpa mereka, tentunya selain dari ibu bapa, tanpa mereka kita tidak jadi begini. Tidak mungkin saya dapat bertapak begini kalau tidak disemai semangat itu. Dan selain penghormatan ini, maka kebajikan mereka dipertahankan. Jadi ini saya nak tegangkan. Apalagi keadaan sekarang, saya percaya Fadlina boleh menyampaikan, karena dalam Jumaat Menteri itu kita solat tiap minggu. Saya ingat selang seminggu mesti Menteri Pendidikan kena tegur. Ya, tegur kena harapan, kerana tuntutan terlalu tinggi. Tuntutan itu menggunung, seperti katakan seolah-olah kita nak menggapai di langit. Hal-hal dan subjek dan disiplin baru semua ditekankan. Kita nak penguasaan bahasa Melayu yang paling baik, tugas guru. Tapi sekarang kita nak bahasa Inggeris juga, tugas guru. Sekarang ada IT, guru. Sekarang AI, guru. Tapi kita kena faham sejarah kita, guru. Sains kita lemah, guru. Ya, jadi puluhan perkara. Jadi saya selalu tulis ke belah kiri, dia duduk untuk Fadlina. Itu, saya nak laporan 2 minggu, saya nak sebulan. Ya. Jadi, tetapi apa pilihan kita? Kalau Malaysia ini mau kekal macam dulu, lembab, tak meningkat, kita kekalkan cara kita. Jangan buat perubahan. You know, stocks cannot go up in a straight line forever, right? After some run up, just like when you climb up a 10-story building, right? Kita jadi lembas. Sebab itu dalam hijrah saya ingat, saya mula tadi ayat apa? Khum fa'andir, bangun daripada kealpaan kita, dari tidur, gerakkan dan bangkit dari atas sampai bawah semuanya untuk membawa perubahan dalam negara kita. Saudara, saya bukan nak mengenepikan semua jasa-jasa yang lalu. Ada orang masih jasa-jasa dia. Tetapi saya tahu kenyataannya, bahawa Malaysia ini punya keupayaan, capacity yang jauh lebih baik. Kita boleh mengangkat martabat bangsa dan negara kita. Kita boleh jadi contoh yang baik, ekonominya, politiknya, sosialnya, pendidikannya, kerana kekuatan asasnya ada. Tetapi kalau mau meningkat, percayalah, tidak boleh dengan budaya lembab macam sekarang. Mesti tegas, mesti tuntut perubahan. Bila ada, kalau sang penguasa dikenal apa? Penguasa, kalau Perdana Menteri, Menteri Kewangan, mesti kaya. Mesti rebut peluang. Isteri, anak, menantu. Tak boleh lagi dah. Kalau ada kontrak di kementerian, di Kementerian Kerja Raya, Pendidikan, Kesihatan, Kewangan, cari jalan bagaimana nak naikkan komisen untuk perkayakan kelompok mereka. Saudara, percayalah, saya mendapat pendidikan dan guru dari guru-guru saya, saya rasa bertuah, dan mesej ialah bila ada kuasa, gunakan dengan sebaiknya, bawa perubahan ke arah kebaikan dalam negara kita. Kalau tidak, tak mungkin cukup dana kita. Berapa banyak hutang kita kena bayar sekarang?
pinjaman 1.5 trilion ringgit. Ada orang kata kat saya, Anwar, cakap soal lain lah, aku dah benci dengar. Saudara, senang. Sebab apa? Sebab dia terlibat. Dia tak mau dengar. Kalau hutangnya untuk buka sekolah, kita hutang 100 juta untuk buat sekolah, kita tak marah. Tapi kalau hutang buat sekolah 1 juta, harga sebenar 80 juta, ini jadi masalah dia. Dulu masa almarhum Tun Razak, hutang banyak. Untuk apa? Buka kawasan Felda. Bagi tanah kepada orang miskin ini tidak punya tanah. Saya setuju. Tetapi kalau hutang itu dibuat untuk memperkaya beberapa kerat, tidak dapat kita pertahankan. Defisit negara 5.6%. Satu tahun saya turun 53. Tahun ini 5%. Sebab apa kena turun? Kalau tak turun, tak naik ekonomi negara kita. Pelabur tak datang. Dia kata cara pimpinan urus ekonomi dengan buruk. Ringgit akan terus lemah-lemah. Berapa kita bayar hutang 1MDB sahaja tahun lalu sampai sekarang? 48 bilion ringgit. Berapa peruntukan kependidikan? 20. Bayangkan. 48 bilion. Kalau tanya saya tak mau bayar. Tapi kalau saya tak bayar, negeri akan bankrupt kan? Jadi jangan pandang ringan bila kita terpaksa belajar dari pengalaman lalu. Yang sudah minta, Aminuddin, yang minta tu sikit sangat. Ya. Betul. Kalau kita tak hutang. Tapi lu kena hutang berlungguk, Aminuddin, yang minta tu jadi banyak. Ya. Tapi orang tanya, saya dikritik di parlimen. Ada ahli parlimen membangkang kata, jangan percaya Anwar, takkan naiknya. Penjawab awam, tak apa, kamu tunggu. Kalau naik, aku nak tengok muka kamu di mana. Tanya tu si Wan Dahlan ada. JPA, rakan-rakan, kerja bertungkus lumus, saudara. Kita cari, saya kata cari. Saya tak mau satu bidang tertinggal. Cari jalan. Oh, dia kata sudah. No, saya kata. Saya tak mau dengar. Siap. Cari lagi. Di mana? Siapa yang komplain? Bagaimana keadaan dia? Apa yang munasabah yang kita lakukan? Kita lakukan. Tak apa. Saya kebetulan juga Menteri Kewangan. Saya cari jalan. Saya tak kata hutang banyak. Defisit banyak. Bimbang. Kenaikan kerana akan membebankan negara. Tapi saya kata, kalau saya jadi guru, 12 tahun skim tak ada perubahan. Betul, saya boleh bersabar dan berkorban. Tapi bukan saya yang curi duit. Bukan saya yang menyebabkan negeri ini hutang begitu banyak. Bukan saya yang ambil komisen puluh-puluh bilion. Bukan saya buat rumah di Australia, rumah di London, rumah di Amerika. Bukan saya. Jadi jangan saya dibebankan. Saya terima teguran itu. Sebab itu kalau saya, peringkat saya, baik, saya nak bagi contoh. Saya tolak kereta 2 juta. Saya tolak gaji. Ambil elon parlimen. Kerana saya nak tunjuk bahawa tidak semua pemimpin tamak haloba untuk cari kekayaan untuk diri dan keluarga. Surah Aminuddin singgung tadi, betul. Ya. Ya, kadang-kadang dalam media sosial, saya kena maki berbakul-bakul. Apa saya peduli? Kamu makilah berbakul-bakul. Selagi saya ada kuasa, diberi mandat, kerajaan, dan ngesan dari Tuan Agong, saya akan kerja sekuat mungkin. Jadi skim pelunasan perkhidmatan awam ini, dia dua-dua pihak kritik. Ada yang ahli ekonomi kata, Anwar tak praktikal, dia nak popular. Maka walaupun wang tidak ada, dia nak naikkan juga. Dan naik pula dengannya besar. Yang satu pihak lagi, tak mungkin berlaku.
Apa? Adakah, apakah dia mengganggu pandangan kita? Tanya Wan Dahlan. Tak mengganggu. Dalam dua minggu lagi kita akan mensyarat lagi. Saya nak pastikan bila saya umum itu, sebaik mungkin segala kelompongan itu dapat lagi dan diisi. Kita boleh naik ala kadar. Ada naik 5% naik juga. Tapi saya kata 12 tahun saudara menunggu. Betul. Ada yang lemah sebab tu yang ikut time-based scheme ni saya ada persoalan. Prinsipnya kita terima. Penaikan pangkat ikut waktu. Betul, kita terima. Tetapi tidak semua. Kalau disiplinnya lemah, kalau dalam setahun dia tuang tak pergi sekolah banyak kali, saya nak batalkan peraturan itu untuk mereka. Maknanya kenaikan pangkat itu otomatik dari hukum, dari prinsipnya, tetapi dikecualikan bagi yang cuai atau melanggar disiplin. Ada guru yang prestasinya sangat lemah. Jadi kita harus teliti ini dan saya cuma nak beritahu. Tapi saya percaya 90% yang lebih tidak punya masalah. Kadang-kadang yang disiarkan dalam media itu hanya masalah-masalah tercuit beberapa orang yang kemudian mencemar nama baik. Macam baru-baru ini immigration, custom yang kerja dan dedikasi ramai. Tetapi oleh kerana corruption dan rasuah itu sistemik, kadang-kadang masih terus berlaku. Dia ingat saya bagi arahan itu main-main. Saya kata tidak. Setahun saya ulangi pendirian antara rasuah, tata kelola baik. Dia lakukan juga. Dan sekarang arahan saya kepada LHDN, SPRM itu utamanya. Saya kata kamu langgar, kamu cekuk, kamu cari siapa yang curi wang. Saya tak kira dia di tempat atas, teratas sekali, pangkat tertinggi atau serendah. Enough of this nonsense, enough of corruption in this country. Jadi sebab itu skim ini yang akan saya umumkan dalam masa singkat dan tamatkan semasa belanjawan, tentunya suatu yang saya anggap terbaik yang pernah diumumkan dalam negara kita. Dan saya harap betul-betul, harapan dia apa? Skim baik, khidmat penjawat awam pun meningkat. Yang orang terpaksa tunggu berjam-jam dekat pejabat-pejabat kerajaan, baik pejabat daerah ke, immigration ke, JPJ ke, sebaiknya hentikan amalan begini. Kerja dengan sebaik mungkin. Begitu juga pemimpin guru. Saya minta NUTP kena rekod kerja dan prestasi saudara, semaikan semangat yang sama kepada semua guru. Ya. Kerana yang kelompok kecil saya yang agak cuai, kita betulkan. Dan kemudian terimalah kenyataan bahawa perlu ada perubahan. Ya. Saya jangan pertikai komitmen saya dalam soal bahasa kebangsaan. Soal bahasa sebagai bahasa rasmi jangan kita pertikaikan. So, dasar pendidikan kebangsaan dengan pertikaikan. Tetapi selagi semua rakyat terima prinsip ini, soal bahasa Cina, bahasa Tamil atau bahasa Arab atau lain-lain bahasa nak dikembangkan, silakan. Kita kena berikan dukungan dan ruang yang sebaiknya. Dan untuk melonjakkan ekonomi dan pertumbuhan negara kita, kita patut beri penekanan khusus bahasa Inggeris. Ini period globalization, digitalization, energy transition, ya, dan digital transformation, AI. Jagalah kepentingan anak-anak kita. Maka penguasaan bahasa Inggeris itu harus jauh lebih baik daripada ada sekarang. Arahan saya kepada Kementerian Pendidikan, saya tidak mahu lewat dan lambatkan hal ini. Mesti ada kerangka cepat, segera untuk tingkatkan penguasaan bahasa Inggeris supaya negara ini dapat bersaing dengan mana-mana negara yang lain. Ya. Ada orang kata ini maknanya apakah kita akan
cuai tetap bahasa. Tidak, ini bukan zero sum game. Dia kemaknanya kita bahasa Melayu jangan kita remehkan. Ini utama. Dan penguasaan dan mutunya harus lebih baik dari sekarang. Tetapi keupayaan anak-anak kita itu ada. Berikan mereka penekanan dalam bidang bahasa dan tentunya sains dan matematik dan bahasa Inggeris. Ini saya tekankan supaya jangan ada kekeliruan. Saya tahu kadang-kadang Menteri Pendidikan dia merasa macam tertekan dan ada juga yang orang rasa tersinggung atau bimbang dengan penekanan bahasa Inggeris. Jadi saudara, soal skim 1-2 yang guru besar lah. Minum dia ni patut bagilah saya minum kopi, relax sekejap. Dah lama tak datang sembang guru. Masa ni lah juga nak cakap pasal guru besar. Siswa-siswa selesai lah. Tapi saya dengar-dengar tu macam munasabah. Betul kadang-kadang kita faham ya. Dalam sistem negara pun ada dia hari ini Perdana Menteri. Besok bila lantik Perdana Menteri belai dia jadi menteri luar ada. Macam orang anggap turun pangkat lah. Tetapi kalau ada ruang, kita boleh perbaiki skim seperti ini. Saya faham sangat sebab masa saya Menteri Pendidikan, kita perkenalkan dua skim dan saya tahu sukar sekali. Merempas pulas kita dengan JPA masa itu. Tetapi alhamdulillah akhirnya terlaksana. Dan pada masa itu masih ramai yang guru-guru yang lulusan SPM dulu saja. Belum ada sijil yang tetap. Jadi saya kesian, bagaimana nak naik? Tak boleh. Jadi kita kumpulkan mereka dengan kursus-kursus khas. Nak ambil dia masa sekolah tak boleh, dia beban. Jadi saya kata baik, nak naik pangkat tak? Kalau naik pangkat, tiap Sabtu Ahad pergi ke IAB, ikut kursus intensif, Ahad malam balik, Isnin mengajar. Teruk dia dalam setahun itu, tetapi maka naik grade dia jadi lulusan diploma. Kita bagi dia sijil. Itu cara-cara, maknanya ada jalan keluar. Itu peranan kita. Kalau tidak, dikekal dengan tahap yang lama dan tidak ada kemungkinan naik. Ya. Jadi oleh itu, dalam hal yang disebutkan tadi itu, saya ingat bagi saya beberapa minggu untuk saya mesyuarat. Saya akan buskan mesyuarat 2-3 minggu lagi. Kalau ada masalah tu, malah salah tu siwa Adlan. Boleh. Perkara-perkara kecil tu boleh. Baik, jadi saya sekali lagi saya nak nyatakan penghargaan saya kepada rakan-rakan. Ya. Saya mula nak bagi peruntukan untuk NGTP tu oleh kerana Menteri Besar dah bagi, tak payahlah. Dan sebabnya satu lagi, sebabnya ada. Sebabnya saya nak tumpu soal skim perkhidmatan ni. Ini satu skim yang besar yang mencecah lebih daripada 10 bilion ringgit untuk negara setahun, dan saya harap dengan perubahan ini ada perubahan juga. Maknanya sebaik kita luncurkan program ini dan umum pada bulan untuk pelaksanaan tahun ini juga 1 Disember, saya tengok mutu pendidikan, mutu khidmat dengan sendirinya ada perubahan. Jadi itu harapan saya. Tapi untuk NUTP, program dia untuk seluruh negara ini, saya luluskan 120,000 lebih pada ni. Nanti yang kata takkan Perdana Menteri bagi kurang daripada Menteri Besar. Jadi kita lebih 20,000 jadilah. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih yang mulia ni dan seluruh jawatankuasa, terima kasih Menteri Pendidikan dan rakan-rakan. Dan ingat ya, saya sebut pendidikan ni tugas yang mulia, tugas kenabian. Innama bu'ithu mu'alliman, ditugaskan sebagai rasul, ditugaskan sebagai mu'allim, pengajar. Jadi kita kena tanam ilmu, tanam disiplin, tanam nilai, tanam akhlak
dan harapan sangat tinggi, terutama sekarang. Karena dalam konsep negara madani ini, dia mencakupi satu bidang yang luas. Ya. Dia bukan saja ilmu, dalam arti kata biasa, bukan saja teknologi, bukan saja AI, tapi soal nilai dan akhlak. Soal kemanusiaan. Kita nak new Malaysia yang tunjuk kasih sayang sesama sendiri dan angkat martabat negara kita. Semoga Allah SWT memperkuatkan usaha kita dan berkati usaha kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.